tidak ada apa-apa yang menjadikan isu. Kalau dia nasihati, apakah atas asas apa? Kalau atas asas security, semua kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau dah 10 hari, 10 tahun dah ada amalan begini, tidak menjadi masalah. Kenapa? Ini buatkan sepakat untuk masalah. Pemasangan tanglong di sekolah bagi meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bukan isu perkauman kerana masyarakat berbilang kaum di negara ini menyambut pelbagai jenis perayaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, sejak negara mengecapi kemerdekaan, tidak pernah timbul isu berkaitan pemasangan tanglong dan semua masyarakat menghormati serta meraihkan perayaan itu. Katanya isu perayaan juga tidak sepatutnya dijadikan isu yang boleh memecah belahkan kaum kerana sebagai sebuah negara yang stabil, perayaan seharusnya dijadikan faktor untuk merapatkan hubungan antara semua. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Rabu 8 Januari di Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 yang sebelum ini diarahkan menurunkan tanglong oleh pihak berkuasa. Isu tanglong di sekolah itu menjadi kontroversi selepas ada pemimpin pembangkang mendakwa ia dipasang secara berlebihan serta dikaitkan konon ia usaha untuk menyebarkan agama lain kepada murid Islam di situ.